Sebab-sebab yang membawa kemunculan bid'ah-bid'ah boleh diringkaskan seperti yang berikut. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin. Senang je nak jadi ahli bid'ah. Bid'ah ni muncul apabila adanya kejahilan terhadap agama. Tidak perlu mempelajari al-Quran dan hadis, tidak perlu mempelajari tauhid dan kelompok-kelompok sesat. Senang bid'ah secara automatik akan menjadi bid'ah. Jahil automatik bid'ah. Jahil dalam masa yang sama dia suka untuk beribadah dan mencintai agama, tetapi dia jahil, memang confirm secara automatik dia akan bid'ah. Tak mahu belajar tauhid, tak mahu belajar fiqh, tak mahu belajar hadis, automatik bid'ah. Akidah mereka ada kerosakan, bid'ah. Di dalam ibadah mereka ada bid'ah-bid'ah. Wattiba'il hawa, dan mengutamakan mengikuti hawa nafsu. Apa makna hawa nafsu ni? Ha? Emosi. Al-hawa di sini emosi. Ataupun adat-adat. Ataupun aliran-aliran sesat. Tuan boleh tulis tu kan? Nanti awak tu apa dia? Awak nafsu nak zina je kita dia. Kan? Awak tu awak nafsu nak zina. Bukan, itu salah satu hawa. Hawa dalam dalam ilmu akidah mesti merujuk kepada aliran sesat. Contohnya ilmu falsafah dan ilmu kalam, kan? Tasawuf, pemujaan terhadap akal, wa ta'assub lil ara', dan ta'assub kepada pendapat-pendapat tokoh atau pendapat-pendapat sendiri atau pendapat tokoh mazhab dan sebagainya, kan? Jadi orang yang ta'assub kepada tuan guru dia confirm bid'ah. Ta'assub mempedulilah, dan ta'assub tanpa mempedulikan betul atau salah, punya dalil atau tidak, tok guru aku mesti betul, maka ini bid'ah. Wal ashkhas, dan tokoh-tokoh. Tadi ta'assub kepada pendapat kan, ni ta'assub kepada tokoh, confirm bid'ah. Dalam Islam tidak boleh ta'assub kepada tokoh, kita kena ta'assub kepada siapa? Kepada Nabi sahaja, kan? Tidak boleh ta'assub kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal secara membuta tuli. Ta'assub kita hanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita mencintai imam-imam tadi. Itu imam besar tu. Apalagi lah guru-guru tarekat ni, kan? Allah, kan? Apa sangat lah kita nak ta'assub guru-guru pondok, kan? Ustaz-ustaz PhD, master, apa sangat lah. Lagilah sesat, kan? Kalau kita ta'assub buta tuli terhadap Syafi'i pun kita sesat, apalagi kita ta'assub kepada tokoh-tokoh moden yang tak ada ilmu, yang tidak ada ilmu. Yang keempat, watashabbuhi bil kuffar, dan ingin sama dengan orang-orang kafir, ingin seiring dengan orang-orang kafir. Orang kafir celebrate apa ni, Christmas, kita nak celebrate Christmas, kita nak maulid juga, kan? Kan? Orang kafir buat kenduri arwah, kita pun nak kenduri arwah juga. Maka ini menyebabkan kesesatan ataupun bid'ah. Al-jahlu bi ahkamiddin, yang pertama, kejahilan terhadap hukum-hakam agama. Setiap apabila bertambah jauh masa dan bertambah jauh manusia daripada kenabian, kerasulan, maka berkuranglah ilmu, qallal ilmu wa fashal jahlu, dan berleluasalah al-jahlu, kesesatan. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau tuan-tuan berhenti fasayara, kena sambung ikhtilafan katsira. Kalau sambung fasayara ikhtilafan katsira. Boleh tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang hidup selepasku
maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kathira, perselisihan yang sangat banyak. Yakni di dalam akidah. Dan sabdanya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara terus, yang ia cabut ianya daripada hamba-hamba, daripada hati para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Hatta itha lam yubqi aliman, sehingga tidak membakikan seorang alim pun. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Yani pemimpin di dalam agama dan pemimpin di dalam urusan dunia. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, lantas mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. Tidak menentang bid'ah-bid'ah melainkan ilmu dan ulama. Jadi ta'rif ulama apa dia? Apa ta'rif ulama? Salah satu ta'rif ulama yang dapat mengesan bid'ah, yang mengenal bid'ah, itulah ulama atau asatizah. Mana-mana ustaz, ustazah yang tidak mengenal bid'ah, bahkan menjadi pelopor bid'ah, maka dia sebenarnya bukanlah alim, bukanlah ustaz, bukanlah ulama. Fa'idha fuqidal ilmu wal ulama, apabila tiada lagi ilmu dan ulama, utihad al-fursatu lil bid'ah, terbukalah jalan-jalan bid'ah, terbukalah ruang untuk kemunculan bid'ah-bid'ah, muncullah bid'ah-bid'ah dan tersebar luaslah bid'ah-bid'ah, dan ahli bid'ah boleh bergiat cergas. Wali ahliha an yanshatu. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Sebab yang kedua kemunculan bid'ah-bid'ah ialah mengikuti hawa. Apa dia mengikuti hawa ni? Hawa nafsu kan? Apa dia hawa nafsu ni? Semua yang berkaitan dengan semua yang selain Al-Quran hadis, maka ia al-hawa. Selain Al-Quran dan hadis, maka dia ada al-hawa. Sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran dan hadis, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sekiranya mereka tidak menyahutmu wahai Muhammad, maka ketahuilah sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Meninggalkan sunnah, automatik mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan Al-Quran, automatik dia mengikuti hawa nafsu. Bagaimana kita hendak mengetahui dia mengikuti hawa nafsu atau tidak? Dia berpaling daripada sunnah, dia tidak beramal dengan sunnah, automatik dia menyembah hawa nafsu. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهُ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah? Yang tidak ada orang yang lebih sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsu yang tidak ada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ibadah kita ikut hawa nafsu, zikir ikut hawa nafsu, bukan ikut sunnah. Macam-macam lah kan? Azan kita, masjid kita ikut hawa nafsu. Majlis surau kita ikut hawa nafsu. Buat nasyid-nasyid, qasidah-qasidah, zikir-zikir karut dan khurafat, zikir-zikir syirik dan bid'ah, maka ini hawa nafsu.
Mereka sahaja yang perasan mereka berbuat baik, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka melakukan kesesatan. Dan firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya? Sebenarnya mereka menyembah hawa nafsu mereka, bukan menyembah Allah. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah menyesatkan mereka walaupun telah sampai kepada mereka ilmu. Dan Allah menutup pendengaran mereka, pendengarannya, hatinya, dan menjadikan di atas pandangan matanya tutupan. Maka siapakah yang dapat memberikan hidayah kepadanya selepas Allah? Yang ini selain Allah. Yang ini selepas Allah telah menutup mata, hati dan pendengarannya. Ya, ayat ini berkaitan dengan dua golongan sekurang-kurangnya. Pertama, orang yang kafir, yang tersangat kafir, yang telah sampai kepada mereka hujah, yang telah sampai kepada mereka dakwah. Yang kedua, ahli bid'ah. Ayat ini berkaitan dengan ahli bid'ah, yang telah sampai kepadanya hujah. Dalil telah sampai kepadanya hujah ala ilmin. Ya, telah sampai kepadanya ilmu. Yang ini telah sampai kepadanya Al-Quran dan hadis, tetapi dia tetap berdegil dengan kekufurannya dan kesesatannya atau bid'ahnya. Jadi orang macam ni, kata Allah Ta'ala, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Dan tidak ada lagi jalan untuk dia kembali kepada hidayah, kerana dia menolak hidayah setelah datang hidayah kepadanya. Wal bid'ah innama hiya nasijul hawa an muttaba', dan bid'ah itu hanyalah sebenarnya adalah nasij. Apa nasijnya? Tenunan. Dalam syair pada waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Manusia ketawa bermain-main sedangkan telah ditenun kain kafannya dalam keadaan dia tidak menyedarinya. Anyaman. Tenunan atau anyaman hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, at-ta'assub lil ara' war rijal. Ta'assub kepada pendapat-pendapat tertentu, aliran-aliran tertentu atau teori-teori tertentu. Teori-teori yang manusia tangsub hari ini apa dia? Apa dia? Teori? Ilmu kalam. Teori? Falsafah. Teori? Apa lagi? Tasawuf. Rasionalism. Materialism. Warijal dan tokoh-tokoh. Tangsub kepada tokoh-tokoh. Taksub kepada aliran-aliran, mazhab-mazhab dan tokoh-tokoh menghalang seseorang daripada mengikuti dalil. Kita wajib taksub kepada dalil, yakni dalil yang sahih. Apa dalil yang sahih? Al-Quran, hadis dan ijma'. Wa ma'rifatil haq, dan mengenal kebenaran. Jadi orang yang taksub telah buta mata dan hatinya daripada mengenal kebenaran. Firman Allah Ta'ala, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami melakukannya. Maka kami mengikuti datuk nenek moyang kami, yang tokoh-tokoh yang mengamalkan adat-adat yang tertentu. Walaupun bersalahan dengan syarak, kami tak peduli. Bahkan yang betul adalah apa yang dilakukan oleh orang dulu-dulu. Terus saya dengar, kita ikut je lah orang dulu-dulu, kata dia. Itulah. Jiran anak mengatakan, kalau lain daripada tok nenek moyang kita tu, tak betul tu. Oh, ni dia kan. Umur dah 70 tahun dah, tapi belum faham tauhid lagi. Kalau kita tengok, kata dia, tak sama dengan tok nenek moyang kita, tak betul lah tu. Masya Allah. Orang macam ni, macam mana nak kembali kepada akidah salaf?
kembali kepada sunnah, dia dah ada akidah dah. Akidah dia apa dia? Datuk nenek moyang dia ada amalan nenek moyang dia. Masya Allah. Jadi berhala. Tanpa sedar dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini bahaya kan. Macam mana nak tegur orang macam ni? Dah tua dah. 70, 80 kan. Dia tegur. Macam mana kata kedua arwah ni, banyak dalil yang mengharamkannya. Hadis, ijma' sahabat, ijma' empat mazhab. Kan? Ui, tok guru aku makan selamba je, okey je. Oh, belas tu malah macam-macam dia maki kat hama-hama kita. Kan? Macam-macam kafir lah, sesat lah, wahabi lah, macam-macam lah. Nah, tu Masya Allah. Kita bawa dalil, dia berujang tok guru dia. Tok guru hang siapa? Standard ustaz pun tak boleh capai. Seharap pun tak lepas lagi. Kesian. Palsu uta. Menolak hadis, ijma' berhujah dengan tok guru dia. Masya Allah. Kesian. Bila tengok dia dah macam orang gila tu, dah blok tu. Ya. Tak guna lah yang macam ni. وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم. Inilah keadaan golongan yang ta'assub pada hari ini dari setengah pengikut mazhab-mazhab Sufiyah dan Quburiyin. Sufiyah dan Quburiyin ini kita kata apa? Kita kata tidak boleh beristighasah kepada orang-orang yang telah mati di dalam kubur. Dia macam-macam hujah di luar kan. Ada yang bercakap tu adalah master, ada ijazah. Pesalahnya itulah inilah. Macam-macam. Betapa jelasnya haram dan syirik akbar apabila kita meminta selain Allah Ta'ala. Tetapi mereka bersungguh-sungguh bermati-matian mengharuskan perbuatan meminta pertolongan daripada kubur-kubur. Masya Allah. Mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Apabila mereka diajak supaya mengikuti Al-Kitab dan Sunnah dan membuang bid'ah-bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, mereka berhujah dengan mazhab-mazhab mereka. Tak kalah tarikat fulan sesat kan? Wa masyayikhihim, dan tuan-tuan guru mereka. Masyayikh kita terjemah sebagai ya? Tuan guru. Tuan guru. Wa abaihim, dan ayah-ayah mereka, datuk nenek moyang mereka. Wa ajjadihim, dan datuk-datuk mereka. Anak datuk anak imam. Bapa anak orang pondok. Tapi anak tak pernah ikut pun. Tak pernah ikut. Dua-dua berserban. Tapi tak ikut. Berapa dia ikut? Dia ikut Al-Quran hadis lah. Tapi ini bukan bermakna kita tak sayang. Kita sayang. Tapi mana kita sayang? Datuk dan bapak kita ke? Atau Nabi SAW? Dan kita dah baca hadis. Kalau kita tak cintakan Nabi, melebihi manusia yang lain, tidak betul iman kita kan. Kita dah baca. At-tashabbuhu bil kufar, dan punca bid'ah yang keempat ialah suka mengikuti kufar. Suka mengikuti kufar. Panjang kan? Dan mengikuti kufar ni, kata Syekh, adalah perkara yang paling dahsyat, termasuk perkara yang paling dahsyat yang menjerumuskan ke dalam bid'ah. Seperti hadis Abi Waqid Al-Laythi, dia berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, dan kami masih baru masuk Islam, masih baru meninggalkan kekufuran dan Islam, dan masih baru Islam.
Dan orang-orang musyrikin mempunyai pohon bidara yang mereka beriktikaf di bawahnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pokok bidara ni tadi. Ha, dia. Dengan harapan apa? Dengan harapan apa? Pokok tadi memberkati senjata-senjata tadi. Supaya apabila berperang tidak terkena tebasan musuh, bila berperang menang. Kan? Ini mereka bertabaruk dengan pokok. Dengan sangkaan pokok-pokok tadi ada wali-wali yang menjaganya, yang memberikan pertolongan. Sebenarnya wali-wali yang mereka sangkakan itu adalah syaitan-syaitan. Yang dinamakan Zatu Anwat, pokok yang mempunyai gantungan-gantungan. Zatu yang mempunyai Anwat, gantungan-gantungan. Jadi pokok yang mempunyai gantungan-gantungan. Lalu kami melintasi sepohon pokok bidara, satu pohon bidara, dan kami berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat, yang tempat gantungan senjata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan. Ia adalah sunnah. Ya, sunnah yang akan diikuti. Kamu telah mengatakan demi Allah yang nyawaku di tangannya. Sebagaimana berkata Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan. Qala innakum qaumun tajharun. Musa berkata, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi orang yang meminta syirik dibuatkan untuknya, meminta berhala, adalah orang yang bodoh di dalam Islam. Di dalam, di sisi Allah, di sisi syarak, dia adalah orang yang bodoh. Jadi walaupun tidak ada sujud dan rukuk di situ, tetapi Nabi berkata, ij'al lana ilahan. Sama sahaja dengan Bani Israel yang mengatakan, jadikanlah untuk kami ilahan, Tuhan. Sebab apa Tuhan? Sebab adanya pergantungan terhadap pokok, harapan terhadap pokok dan permintaan terhadap pokok itu. Maka pokok itu telah menjadi ilah. Ini sudah tentulah bersalahan dengan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah. Tiada tempat pergantungan yang sebenar melainkan Allah. Tiada tempat berdoa melainkan Allah. Bersalahan. Walaupun mereka mengatakan kami tak, mereka tidak mengatakan kami nak dapat barakat, kan? Tapi hanya untuk lawan orang kafir. Kami sama tapi nak lawan orang kafir. Macam mana orang Melayu yang nak lawan kafir, kita mesti masuk demokrasi juga. Itu satu persoalan. Anda tak kafir lah, kan? Itu satu persoalan. Saya cakap takfiriun lah, khawarij lah. Itu satu persoalan. Nabi SAW bersabda, latarkamunna sanana man qablakum. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini dia. Meminta pokok dikatakan sebagai mengambil ilah, mengambil sembahan selain Allah Taala. Bahaya kan. Jadi ini menunjukkan bahawa bukanlah mengambil Tuhan selain Allah Taala dengan sujud dan rukuk kepada selain Allah Taala, tak, tidak semestinya. Dia mengharapkan barakat daripada pokok-pokok tertentu, tokoh-tokoh tertentu, maka ini termasuk syirik. Di dalam hadis ini ada pengajaran bahawa tashabbuh bil kuffar, ingin sama dengan orang-orang kafir, yang menjadikan Bani Israel menuntut
tuntutan yang hodoh ini, supaya Musa menjadikan untuk mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah. Dan ini juga yang menyebabkan beberapa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta baginda agar menjadikan untuk baginda sepohon pokok yang mereka bertabaruk dengannya, meminta barakah dengannya ataupun daripadanya selain Allah. Jadi kita meminta barakah daripada Allah. Kita meminta barakah daripada Allah, bukan daripada Habib, bukan daripada Ustaz. Kita memohon syafaat bukan daripada Nabi, bukan daripada Ustaz, bukan daripada Tok Guru, bukan daripada hatta Nabi Muhammad. Kita tidak boleh meminta syafaat daripada Nabi Muhammad, melainkan di akhirat, kan? Melainkan di akhirat, setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita faham. Tapi orang Melayu hari ini sampai menyanyikan nasyid Isfa'alana ya Rasulullah, kan? Berilah kami syafaat wahai Rasulullah, sambutlah tangan kami wahai Rasulullah. Ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Kita ingin meminta, syarat dia apa dia? Orang yang kita minta tu masih hidup. Yang kedua, berada di hadapan mata kita. Yang ketiga, dia mampu. Ini hasil istiqra' para ulama, hasil kajian para ulama, kan? Hasil kajian pada para ulama. Sekiranya tidak berlakunya syirik, syirik akbar. Kalau orang tu datang jumpa bomo dan mempercayai bomo, adakah ia termasuk syirik asghar atau syirik akbar? Ini ada pula pendapat ini adalah syirik asghar yang rajih. Jadi pendapat-pendapat macam ni sangat lemah, kan? Sangat lemah dan boleh membawa kepada meremehkan perbuatan mendatangi bomo. Jadi bukan semua pendapat kita boleh tulis dalam Facebook. Nanti orang jahil buat apa? Oh, ustaz kata syirik asghar dia, kalau percaya bomo syirik asghar, bolehlah kita jumpa bomo. Betul kan? Memanglah ada seorang dua ulama kata percaya kepada bomo pun bukan syirik akbar, syirik asghar. Tapi ini pendapat yang lemah, kan? Dia macam memakai tangkal dengan ayat Quran tu memang khilaf sahabat-sahabatnya tu. Khilaf dengan kalam sahabat, okay. Tapi dalam urusan fiqah pun kita mengambil pendapat yang rajih dan menggunakan kaedah ihtiyat, apatah lagi dalam urusan akidah. Ini soalannya. Bukan semua khilaf tu kita boleh cerita dengan orang awam. Sebab orang awam tu nama pun awam, kan? Bodoh. Ustaz kata khilaf, bolehlah jumpa bomo. Bukan mutad pun, kafe kecil je. Habis lah, faham tak? Dia ambil yang tu. Dia ambil yang tu, kan? Mesti dia ambil yang tu. Bukan semua khilaf ulama' kita boleh kemukakan kepada awam. Maksudnya tidak dikira menyembunyikan ilmu lah bila kita hanya bagi pendapat yang kuat je. Bagi awam ni kita berikan pendapat yang paling kuat dan paling selamat, yang paling rajih, kalau boleh yang paling mudah lah. Itu dalam urusan fiqah lah, dalam urusan mudah ni. Tapi kita dalam urusan akidah ni kita jangan bermudah-mudah. Kalau syirik asghar pun boleh membawa kepada syirik akbar. Tapi kalau orang awam kita cerita, ini syirik asghar je, jumpa bomoh ni, dia akan faham lain. Tak apa ni, kata dia. Syirik asghar je, dia pergilah. Jangan. Bukan semua benda kita boleh cerita orang awam khilaf-khilaf ni. Jangan kita jadi baral tu. Bahaya tu. Siapa kata syirik asghar? Tok guru saya, tok guru kamu Nabi je. Tok guru kamu Nabi je.
Ha, itu persoalan. Jangan, kita kena berhati-hati. Di zaman orang tenggelam di dalam tangkal-tangkal dan bomo-bomo ni, kita boleh cerita ini pendapat yang marjuh, ini tidak mengapa, ini syirik asghar, tak sesuai. Kan? Tak sesuai. Kita tengok kiri kanan kita, kita jumpa tangkal, betul kan? Kita tengok belakang, jumpa tangkal. Pasal siapa? Lepas tu kita war-warkan, ini adalah syirik asghar. Ini tak betul. Sekurang-kurangnya kita mesti mengatakan ini adalah kufur. Ini adalah syirik. Tanpa menyebut akbar atau asghar. Ini diharamkan. Ah, macam tu cara dia. Kalau kita jumpa awam, oh jumpa bomoh percaya bermuah tak kafir. Hai, dia faham lain. Kena ada seni tu ada. Dakwahkan masyarakat awam ni. Nak tengok-tengok aja. Habis. Dalam masyarakat kita bergelombang dengan bomoh dukun, kita cakap dakwah kita secara macam itu, ini sangat membahayakan akidah. Kita pula mempromosikan syirik. Ini termasuk murji'ah. Ini termasuk murji'ah. Mana tadi? وهذا الواقع نفسه اليوم. Inilah realiti sekarang ni. فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار. Kebanyakan manusia dari kalangan muslimin yang menamakan diri mereka muslimin mengikuti orang-orang kafir di dalam menciptakan bid'ah-bid'ah, di dalam mengamalkan bid'ah-bid'ah dan syirkiyat. Perkara-perkara syirik, ka'ayadil mawalid, seperti perayaan-perayaan maulid. Sekarang ni dah ada teruk dah. Maulid mingguan, maulid setiap malam, maulid bulanan, Masya Allah. Masya Allah. Sebelum ni maulid tahunan je. Dan mencipta hari-hari tertentu, minggu-minggu tertentu, bulan-bulan tertentu untuk amalan-amalan tertentu. Dan merayakan perayaan-perayaan agama dan peringatan-peringatan. Dibuat perayaan. Perayaan Isra' dan Mi'raj. Perayaan Nisfu Sya'ban. Perayaan itu, perayaan ini, macam-macam. Ada makan, ada minum, ada pesta. Maka ini diharamkan. Jangan kita kata ini makruh je. Tak. Ini diharamkan. Ini adalah ibadah. Perayaan-perayaan ini adalah ibadah. Wa iqamati tamathil, dan mencipta patung-patung kan. Kat mana ada patung-patung? Tiga negara. Nak ingat kan perjuangan komunis, penentang komunis. Tapi tubuh dia orang putih. Ya. Kat mana lagi berhala-berhala? Berhala-berhala ni diletakkan di muzium-muzium. Betul kan? Ada patung-patung kan? Maka patung apa ni, muzium-muzium ni termasuk tempat yang diharamkan untuk kita menziarahi, untuk kita datang kepadanya. Wan nusub atizkariyah, dan patung-patung untuk kenangan. Apa kita terjemah ni? Peringatan. Tugu-tugu peringatan. Tugu-tugu peringatan. Dan mencipta perayaan-perayaan. Ma'atim ni perayaan-perayaan sedih. Kenduri-kenduri arwah. Kita tengok kenduri arwah kadang-kadang jadi apa? Dah jadi macam kenduri kahwin. Betul tuan? Setengah tempat. Kan? Buat kemah 10, 20 kemah dah macam kenduri kahwin. Kenduri arwah. Dia gembira bapak dia mati. Buat kenduri.
Sebab tu tak payah belajar agama pun kita tahu tuan. Eh, aku nak gembira ke dah nak sedih ni kan? Bapak mati. Termasuklah anak-anak yang disebut sebagai anak-anak ulama' buat perayaan makan-makan kerana bapak dia mati. Bapak aku mampus, aku pun buat pesta. Apa benda lah otak macam ni. Wa bida'il janaiz, dan bida'ah jenazah kan? Macam-macam lah. Cara semayang yang salah, upacara pengiringan jenazah yang salah kan? Wal bina' alal kubur, dan mencipta bangunan yang tinggi di atas kubur. Wa ghairi dhalik, dan lain-lain lagi.